membuat Greek salad. Bahan-bahannya macam-macam, lettuce ada 3, lettuce ungu, lettuce Roman lettuce, dan lettuce yang begini. Terus cherry tomato dan timun. Semua sudah saya cuci, sedang saya tiriskan. Untuk sausnya saya menggunakan olive oil, black pepper, oregano, mustard, garam, dan sedikit bawang putih cincang. Saya memakai lima sendok makan olive oil, satu sendok teh oregano, satu sendok teh bawang putih cincang, sedikit garam, merica bubuk hitam, sekitar satu sendok teh, lalu mustard, sekitar satu sendok teh. Kita aduk. Saus sudah siap. Lettuce itu saya cuci bersih lalu tiriskan, juga sudah saya potong kecil-kecil. Sementara cherry tomato cukup kita belah dua. Untuk timun, setelah kita cuci bersih, kita tidak lupa potong ujungnya, terus kita buang sedikit kulitnya, lalu kita potong tipis-tipis. Kita tuang dressing tadi ke atasnya. Lalu kita aduk. Setelah tercampur rata, salad bisa kita makan.